Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه إن شاء الله kita buka dengan Al-Quran Al-Fatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم موضوع عليهم ربهم. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada muka surat 112. Kita mula pada perenggan yang kedua lah insyaAllah. Kalau ambil yang ketiga keempat tu, dia agak di tengah sikit ya. Topik yang kita bincang ini ialah keterangan i'tiqad yang tiga. Topik yang kita nak sambung pada pagi ini ialah kepercayaan pemeluk tiap-tiap agama bahawa pemeluk agamanya lah yang lebih mulia daripada pemeluk agama lain. Sambungannya, kalau kaumnya mengalami kemunduran, dahulu mulia sekarang hina, dahulu memerintah sekarang di bawah kuasa orang lain, dahulunya menjadi mulia sekarang menjadi umat yang binasa, maka hatinya tak senang lagi, hidupnya tak senang diam. Dia belum akan berhenti berusaha sebelum umatnya kembali kepada kemuliaannya sedia kala. Ini jiwa tuan-tuan, jiwa manusia yang ada prinsip. Dia kalau sesuatu di hadapan dia ni milik kita. Kenapa kita hilang kemilikan, pemilikan kita ni? Dia rasa susah hati, dia rasa bimbang. Umpama perasaan kita dengan Islam, bila dengar ada orang Islam ni dicabul oleh orang bukan Islam, kita rasa sakit hati tuan-tuan. Kerana yang mencabul itu memang mencabul ini, kita sakit hati. Tambah-tambah lagi orang kafir mencabul orang Islam, kita jadi geram tak menentu tuan-tuan, geram sungguh. Satu lagi, kita tengok tanah-tanah yang ada, perasaan lah nak cerita perasaan ni. Tengok tanah ni, corner lot ni, luas tanah ni, rumah pun besar. Tengok-tengok dulu orang Islam ni orang kafir beli, kita rasa macam sesuatu tuan-tuan. Nak beli tak ada duit contohnya tuan-tuan, tapi kita rasa sesuatu. Macam umpama apa, kita rasa bahawa tanah ni sepatutnya milik orang Islam, bukan milik orang kafir tuan-tuan. Sayangnya orang Islam ni jual kat orang kafir ni, punya luas tuan-tuan. Lagilah kita tengok syarikat besar-besar tuan-tuan, syarikat besar-besar. Saya terkejut juga bila ada seorang sahabat, dia ni orang kuat HPA, dia kata bos saya sekarang ni Cina, kata dia. Wah, kita rasa geram tuan-tuan, kita rasa apa, rasa perasaan tu tak tenang. Patut, mengapa boleh jadi HPA ni? Dulu kan Islam 100%, kenapa pula jadi orang kafir punya? Tuan-tuan ni, pekerja-pekerja bawah tu kita tahu memang tak adalah yang bukan Islam, tapi ada seorang dua lah. Tapi yang atas tu, pemilik dia sekarang, siapa dia tuan-tuan? Saya tak tahu, sehinggalah ada sahabat beritahu begitu. Perasaan kita tu, dulu syarikat apa nama ni tuan-tuan, yang besar satu tu, Zaitun. Akhirnya Zaitun jatuh ke tangan orang bukan Islam juga. Tuan, kita bertahan sekarang ni Ramli contohnya. Ramli tu alhamdulillah tuan-tuan, saya dengar cerita lah, kalau ada tuan-tuan kaitan dengan Ramli ni, minta maaf kata kesilap maklumat tuan-tuan. Dia ada tempat-tempat yang dia beri dermanya secara tetap. Begitu tuan-tuan. Jadi kita rasa bahawa bila syarikat-syarikat besar begini dia ambil alih oleh orang yang bukan Islam, kita rasa tercabar tuan-tuan. Itu perasaan. Yang masalah yang besar sekalinya, kalau kita tak rasa apa. Itu yang masalah besar ni, kita tak rasa apa.
Kalau kita rasa sesuatu, tuan-tuan, kita rasa patut orang Islam yang pegang yang ini. Kenapa pula yang dari dulu orang Islam tiba-tiba jadi orang kafir pegang? Itu suatu maruah yang tercala tu, tuan-tuan. Maruah yang telah dia apa, telah dipecahkan oleh orang lah tu, tuan-tuan. Sepatutnya tak berlaku begitu. Jadi orang kaya kita ni patutnya ambil perhatian tentang inilah. Sebab ada orang kaya yang saya kenal ni, tuan-tuan cuba juga buat benda-benda macam ni, tapi kata dia tak larat nak ambil syarikat-syarikat ni, kata dia. Duit kita pun kalau dia ada 100 juta beli yang ini 10 juta, yang ini 2 juta, yang ini 5 juta, tak larat kita, kata dia, tuan-tuan. Sebab orang Islam kita ni tak ramai yang kaya di Malaysia ni, tuan-tuan. Yang kaya orang Islam di Malaysia ni tak ramai, walaupun kita telah melihat program-program yang dibuat oleh kerajaan, rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi dia hanya mengangkat, tuan-tuan, 16% saja orang Islam yang jadi kaya. Lebih pada itu tak ada, tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita membaiki ekonomi orang Melayu, orang Islam secara khususnya, tapi kita tidak melihat cara-cara kita tu halal ke haram. Itu masalahnya, tuan-tuan. Jadi bila kita buat sesuatu yang tujuannya untuk mengangkat ekonomi orang Melayu, tapi cara kita buat tu tidak halal. Contohnya ASB lah. ASB kita memang tujuannya untuk mengangkat ekonomi orang Melayu antaranya. Halal ke ASB? Orang kata halal, ustaz. Mana sertifikat dia? Mana dia sertifikat dia yang menjelaskan bahawa fatwa kerajaan ataupun jawatankuasa fatwa kebangsaan menghalalkan ASB? Mana dia? Saya nak tengok yang tu je, tuan-tuan. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab sahabat kita yang di bidang produk Islam ni, tuan-tuan, terutama takaful Islam, menggariskan bahawa ASB ni sehingga 40% yang dia laburkan itu tidak ada kesahihan halal ataupun haram. Tuan-tuan, orang kita masuk, orang kita masuk terus potong gaji, tuan-tuan. Itu lagi masalah bila saya tanya seorang sahabat takaful dia bidang takaful, dia duduk di takaful ikhlas banyak, tuan-tuan. Dia ada satu syarikat besar, tuan-tuan, yang melibatkan produk-produk Islam ni. Dia kata, saya anak telefon sendiri satu pejabat mufti, saya nak tahu betul ke pejabat mufti ni kata ASB tu halal. Kata orang jawab tu, tak pun, kita tak kata halal pun. Haram kata tak? Haram pun tak kata. Maknanya dia ada tekanan politik lah, tuan-tuan. Minta maaf lah kalau tuan-tuan agak sensitif benda ni, tuan-tuan. Maksud dia ada tekanan politik. Itu masalahnya kalau majlis apa ni, tuan-tuan, pejabat mufti ada tekanan politik. Itu masalahnya kerajaan yang lantik. Sepatutnya rakyat Malaysia yang lantik mufti tu. Bukan kerajaan lantik, rakyat Malaysia yang lantik, tuan-tuan, patutnya. Baru dia ada wibawa, tuan-tuan. Kalau tidak ada tekanan politik, susah, tuan-tuan. Saya ambil contoh satu lagi, contohnya Syureh, tuan-tuan. Bila Saidina Ali kata, kami nak lantik engkau jadi hakim, Syureh tanya satu je, beri syarat satu je, engkau jangan ganggu kerja aku, baru aku boleh terima tawaran engkau. Kalau kau ganggu jawatan aku, aku tak akan terima. Maksudnya bukan Saidina Ali ganggu, politik jangan ganggu sistem kehakiman tu. Jangan, tuan-tuan. Bila orang ni nak kena hukum gantung, dia pun tulur surat ke bawah meja, tuan-tuan, daripada menteri ni, daripada PM, contohlah, tuan-tuan. Jangan gantung, tuan-tuan. Jadi mempengaruhi sistem kehakiman tu. Itu yang kata Syureh, aku tak nak yang itu. Kalau ada itu, aku tak nak terima jawatan ni. Akhirnya Syureh, tuan-tuan, menghukum Saidina Ali sendiri. Syureh hukum Saidina Ali sendiri, tuan-tuan. Dengan sebab apa? Nabi Saidina Ali tuduh si Yahudi curi baju besi dia tanpa bawa saksi. Orang menuduh mesti bawa saksi. Orang yang tertuduh cukup dengan bersumpah saja. Itu, tuan-tuan. Patut begitulah. Ini yang berlaku sekitar kita, tuan-tuan. Walaupun perasaan kita bahawa, tuan-tuan, boleh tengok syarikat-syarikat besar, oh bagus syarikat ini, tengok-tengok, Allah, orang bukan Islam, tuan-tuan.
Kita jadi fresh menungging tuan-tuan kita. Tambah-tambah yang Islam tu tiba-tiba jadi yang tak Islam pula tuan-tuan. Patutnya kita, itu perasaan kita ni tuan-tuan. Seterusnya, kalau belum, dia akan berusaha sehabis tenaga sampai cita-citanya berhasil. Kalau belum berhasil, sedang dia lekas mati, akan dipesankannya kepada anak-anak cucunya, menyuruh menyambung pekerjaan itu. Dia hanya menuju satu tujuan, iaitu kemuliaan umatnya. Di dalam menuju tujuan tersebut, dua pula yang harus dilalui. Pertama, berhasil dan dia sendiri yang memegang bendera kemenangan. Kedua, mati dalam perjuangan dengan pedang di tangan. Jadi bila kita tuan-tuan nak angkat martabat kita sebagai orang Islam contohnya tuan-tuan, maka kita akan berjuang. Perjuang sebenarnya ni tuan-tuan, dia akan berjuang sehingga dia menang ataupun dia mati. Dua tu je tuan-tuan, dia menang atau mati. Itulah dia dasar perjuangan atau polisi apa, prinsip perjuangan yang sangat hebat tuan-tuan, bagi mereka-mereka yang memiliki maruah diri dia, maruah agama dia tuan-tuan. Ni tidak tuan-tuan, ni bila kita tengok ada orang Islam yang berkahwin campur dengan orang Hindu tuan-tuan, dia kata dia masih Islam, dia kata dia masih Islam tuan-tuan, padahal Hindu itu tak masuk Islam pun. Dia tuan-tuan kata dia masih Islam, dia pergi ke kuil, dia pergi ke kuih tiap-tiap hari dengan suami dia, dia kata dia masih Islam tuan, dia pertahankan. Ingat dulu, sekarang dah senyap, dah isu apa ni tuan-tuan, apa isu dulu yang Bukhari, Haji Bukhari apa, anak dia yang Aisyah tu tuan-tuan, yang kita dengar ayah dia ni dipukul oleh teman lelakinya dalam restoran, aku tak silap saya lah tuan-tuan, dipukul oleh orang-orang yang bukan Islam ni tuan-tuan di restoran, kalau tak silap saya dengar, betulkan kalau saya silap, saya terbaca yang itu tuan-tuan. Betapa tuan-tuan ayah dia ni dah ayah ni sebab lahirnya anaknya Aisyah ni, tapi bila besar tuan-tuan dia boleh suruh, dia boleh biarkan power dia ni pukul ayah dia, dan dia pun katanya tukar agama dah tuan-tuan. Jadi di mana perasaan anak ni tuan-tuan? Kalau apa, tidak melihat dari segi agamanya, maruahnya tu tuan-tuan, dia tidak melihat langsung dari segi keturunan dia, itu ayah bapak dia. Tak ada perasaan langsung tuan-tuan. Tak ada prinsip hidup dia tu, prinsip Islam tu habis, pecah habis dah tuan-tuan, keluar habis daripada diri dia. Begitulah keadaan manusia tuan-tuan bila hilang jati diri dia tuan-tuan. Mati dengan cara demikianlah yang semulia-mulia mati dalam pandangan seorang yang beragama. Dan sebab itu tentera-tentera Islam ni tuan-tuan, bila pergi berperang, mereka hanya menuntut dua perkara lah sebagaimana yang ada di sini. Sama ada aku menang ataupun aku mati. Itu je. Itu saja tuan-tuan. Dan dipesan ke anak-anak ni, perjuangan ayah ni sambung. Sekarang ni tuan-tuan, kita tak boleh nak pesan ke anak-anak kita. Tak boleh nak pesan perjuangan ayah ni sambung, sebab kita tak tahu kita ni pejuang ke tidak. Kita ni pejuang ke tidak tuan-tuan. Merdeka baru ni tu, saya tanya seorang sahabat tengah-tengah ceramah ni, tuan-tuan ni pejuang ke tidak ni? 31 Ogos tu kebetulan ada ceramah kat mana, subuh tu tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan ni pejuang ke? Macam mana kita nak rasa perjuangan itu kalau kita bukan pejuang? Susahlah tuan-tuan. Itu tengok orang sekarang ni pula tuan-tuan, 31 Ogos tengok pada TV tu program apa, dia buat konsert di Kampung Baru tu tuan, Cokit tu dia buat konsert besar-besar, konsert tu dia buat tuan-tuan ya. Tengok pada orang sambut 31 Ogos, tengok orang ni buat macam ni, orang tu buat macam tu tuan-tuan ya. Nampak macam bermain-main je dengan orang yang mati berjuang untuk pertahankan negara dulu tuan-tuan ya. Oh, satu keadaan yang sangat sangat sedih lah kita tengok tuan-tuan, menyambut kemerdekaan dengan perkara-perkara, dahlah perkara itu tidak jelas haram halalnya tuan-tuan, melibatkan perkara haram pula tuan-tuan. Orang zaman tahun 2014 ni tuan-tuan, menyambut kemerdekaan setelah kemerdekaan ke-57, kita rasa bahawa sambutan mereka ni bukan sambutan seorang pejuang, bukan sambutan sebagai seorang pejuang. Mereka tak pernah rasa perjuangan tu tuan-tuan. Orang tua-tua rasa perjuangan itu tuan-tuan. Rasa nilainya tinggi perjuangan tu.
Kalau orang tak berjuang, tak rasa tuan-tuan. Siapa yang rasa bila dia suap kat mulut tu, baru rasa manis ke, pahit ke, enak ke, sedap ke, lazat ke, baru dia rasa tuan-tuan. Kalau dia tak pernah rasa, tak pernah suap kat mulut dia, dia nak rasa macam mana? Oh, orang kata, oh, hebat pejuang. Kita nak rasa macam mana? Kita bukan pejuang. Tuan-tuan ya, banyak kita cerita tentang pertentang perjuangan. Orang kata kita nak layan perjuangan ni, contohnya kemerdekaan ni lah. Apa kemerdekaan sebenarnya? Banyak orang cerita, forum banyak orang buat. Luar nampak merdeka, tapi pemikiran tidak merdeka. Tuan-tuan, Inggeris dah lama balik, tapi pemikiran dia masih subur di sini. Tuan-tuan, fahaman sekular tu sangat subur di sini. Ada orang kita, orang Islam kita ni tuan-tuan, sangat berpegang dengan fahaman sekular ni. Agama dalam masjid je, luar masjid tak ada. Begitulah tuan-tuan, cakap politik sikit-sikit, angkat, keluar daripada masjid. Tuan-tuan, oh ni politik, politik, politik. Tuan-tuan, orang putih duduk dalam otak dia, tuan-tuan. Nah, ustaz cakap agama cukup lah, jangan cakap politik lah. Oh, ni, Inggeris duduk dalam otak dia tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, serangan pemikiran yang dia buat itu tuan-tuan, kepada pemikiran kita, serangan pemikiran itu lebih dahsyat lagi daripada serangan ni, zahir ni tuan-tuan. Mereka meninggalkan anak-anak didik mereka tuan-tuan. Negara kita diperintah oleh anak-anak didik dia tuan-tuan. Begitulah yang berlaku. Adakah kita merdeka tuan-tuan? Adakah kita merdeka? Itu satu tadi saya sebut bahawa kita ni bukan pejuang nak rasa merdeka macam mana tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, kita sekarang ini bukan lagi merdeka. Kita merdeka tanah je tuan-tuan. Tanah saja merdeka, tapi pemikiran kita kekal. Inggeris tu tuan-tuan, dia cerdik tuan-tuan. Dia tanamkan pemikiran, dia bina generasi dia. Dia hantar orang ni pergi sana, hantar orang ni pergi sana tuan-tuan. Yang dia hantar tu balik akhirnya memerintah dunia, memerintah negara kita tuan-tuan. Yang telah dia apa, dibina dengan doktrin-doktrin penjajah ni tuan-tuan, akhirnya balik memerintah. Situlah akhirnya lahir tuan-tuan sistem yang tidak Islam. Orang nak buat Islam dia marah tuan-tuan, macam-macam lah. Itu yang berlaku. Batu kita susah hati, merdeka zahir dan merdeka, tapi pemikiran tidak merdeka. Yang tu lagi teruk. Bila pemikiran nak merdeka? Payah. Pemikiran nak merdeka tu payah tuan-tuan. Mati kepercayaan inilah yang selalu membangkitkan hati bangsa di dunia mengejar kemajuan, berlomba-lomba memperluas daerah ilmu dan pendapat baru. Bangsa yang berkepercayaan begini akan bangkit dan mencapai kemuliaan. Meskipun satu waktu dia turun, dia akan naik kembali. Sebab kepercayaan ini masih tetap terpendam dalam jiwanya, aku umat mulia. Tambah-tambah pula tuan-tuan, kalau kita nak cerita tentang bangsa Melayu kita ni, bangsa Melayu ni dia mulia sebagaimana selalu kita sebut. Bangsa Melayu ni mulia kerana apa? Kerana kita semata-mata Melayu ke? Tuan-tuan, sebagaimana Saidina Umar pernah sebut lah, yang pernah kita selalu sebut sangat di sini tuan-tuan, sangat kerap kita sebut di sini, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam famahma nabtaghin izzata bighairi ma a'azzanallahu adzallanallahu, kata Saidina Umar. Acap sangat dah kita sebut benda ni tuan-tuan. Kata Saidina Umar radhiyallahu anhu, kita ni bangsa, masa tu dia bangsa Arab, kita ni bangsa yang dimuliakan bukan sebab kita bangsa Arab, sebab kita Islam. Jadi bangsa itu akan mulia kerana Islam tu ada di situ. Selagi mana kita cari kemuliaan dengan cara lain, bukan dengan cara Islam, Allah akan hinakan kita. Depan apa, depan panglima perang besar Parsi, Rostam tuan-tuan, bila Rubai bin Amir masuk ke kemah dia, Rubai bin Amir tuan-tuan berjalan dengan lagak pahlawan. Kiri kanan dia tuan-tuan pembesar-pembesar Parsi dalam kemah tentera, kemah VIP tu. Masuk tuan-tuan, Rostam tanya, engkau datang buat apa? Kata Rumi, aku datang tiga perkara. Samping aku beri kamu tiga lagi. Tentera Islam ni tuan-tuan, maruah dia tinggi, perjuangan dia tuan-tuan, asas perjuangan dia tu Islam, hebat orang. Tiga perkara aku beri, dan aku beri kamu tempoh tiga hari.
sama ada kamu masuk Islam ataupun yang kedua kamu menyerah diri bayar jizyah, atau yang ketiga perang. Aku beri 3 hari pada kamu. Rustam kata, kamu datang ni untuk apa? Aku datang ni Allah ta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah min diqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adilil Islam. 3 perkara aku datang. Yang pertama, daripada perhambaan manusia sesama manusia kepada perhambaan sesama, kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, daripada daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, daripada kejahatan agama-agama, kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. 3 perkara. Jadi tuan-tuan, kalau orang kata merdeka, merdeka 3 ni lah. Inilah dia ciri-ciri kemerdekaan. Tuan-tuan, yang disebut oleh Rubai bin Amir di hadapan panglima perang yang sangat hebat ni tuan-tuan, ketika itu Parsi Rostam namanya. Di hadapan kekuatan tuan-tuan, umat Islam tak ada masalah. Tuan-tuan, ada satu yang saya dengar, tak ingat di tempat kat mana, bila panglima Islam masuk ke kemah dia, jadi panglima Islam tu beri penghormatan tunduk. Lalu raja dia tu tuan-tuan, ataupun panglima perang musuh tu ambil tanah letak atas kepala dia. Maksudnya dari segi budaya orang dulu, bila tanah letak atas kepala tu kira menghinakan, dihinakan orang Islam. Tapi orang Islam tuan-tuan yang masuk tu, dia ada kekuatan jiwa. Sebab bila orang berjaya letak pasir atas kepala dia, itu penghinaan. Umpama letak tapak kasut atas kepala lah tuan-tuan, gitulah. Dia bangkit tuan-tuan, dia ambil pasir atas kepala dia tu, pejuang Islam ni. Dia tengok semua tuan-tuan, hari ni kau beri pasir pada aku, esok lusa pasir kau aku jajah semua, kata dia tuan-tuan. Waktu kekuatan dia tuan-tuan, kekuatan perkalimah dia tu, sampai kita semangat tu terbakar semangat tuan-tuan, orang Islam. Sebab apa? Sebab dia, maruah dia tu tuan-tuan dijaga oleh Islam. Maruah dia tu mulia kerana Islam. Kalau maruah bangsa Melayu ni tuan-tuan, kita bina dengan semata-mata Melayu, kita takkan dapat meningkat tuan-tuan. Kita mesti bina maruah kita ni, bangsa Melayu kita ni, dengan agama Islam tu, barulah kita mulia tuan-tuan. Selama ini itulah dia masalah kita tuan-tuan. Kenapa kita tak meningkat, kenapa kita tak maju? Kerana kita cuba tingkatkan Melayu dengan Melayu tuan-tuan. Melayu dengan Melayu tak jadi tuan-tuan. Islam tu mesti mengangkat martabat Melayu tu, barulah terangkat tuan-tuan. Itulah disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tuan-tuan. Cuba perhatikan kaum yang telah kehilangan kepercayaan, bukankah terhenti perjalanannya dalam menuju bahagia dan ketinggian? Tidakkah mereka menyerah saja jika dianiaya musuh? Tidakkah ini pangkal kemiskinan dan kehinaan? Memang jika kepercayaan lemah ini ke muka orang lain akan maju dan dia tinggal di belakang. Bagaimana dengan Islam? Boleh Pak Hamka tuan-tuan bincang tentang Islam. Tadi kita cerita tentang agama itu adalah masing-masing mempertahankan agama masing-masing. Masing-masing kata agama mereka yang paling mulia. Dan agama itu menyuntik sesuatu dalam jiwa seseorang. Kalau sekadar bangsa, tak boleh mengangkat dia setinggi yang kita nak tuan-tuan. Tapi bila suntik dengan agama, buat dapat pahala, jadi orang mula tuan-tuan. Pahala tak nampak, tapi bila buat ni dapat pahala 27 ganda. Semayang berjemaah 27 ganda. Bagi mereka-mereka yang tuan-tuan sangat mementingkan pahala ini, dia mesti datang walaupun subuh. Sebab apa? Sebab bila letak pahala tu 27 ganda tuan-tuan. Nah, dengan sebab itu dia datang untuk sembahyang berjemaah tuan-tuan, mengejar pahala tu. Itu elemen agama yang masuk dalam jiwa dia. Lebih besar, lebih hebat, lebih terpengaruh lagi daripada sekadar bangsa tu tuan-tuan. Bagaimana dengan orang Islam? Umat Islam mempunyai kepercayaan demikian. Mereka yakin bahawa agama Islam lebih tinggi dan tidak ada yang melebihi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi daripadanya. Umatnya manusia yang termulia. Tetapi di kalangan kaum muslimin yang bodoh,
kepercayaan begini menjadi lemah dan kendur kerana ada beberapa kepercayaan lain yang salah pasang. Mereka percaya bahawa kelemahan yang menimpa diri adalah takdir Tuhan, tak boleh dibantah, tidak perlu pula ikhtiar menghilangkannya sebab telah tertulis lebih dahulu dalam azali di Lauh Mahfuz semasa alun beralun, langit belum, bumi pun belum, untung jahat dan untung baik telah tertulis lebih dahulu. Ni tuan-tuan ni satu masalah yang diberi oleh Pak Hamka ni. Orang kita ni rasa Islam itu mulia, Islam itu tinggi, tapi ada sesuatu yang kata Pak Hamka dengan istilah silap pasang. Pak Hamka kata tuan-tuan, jadi bila apa dia silap pasang, tak payahlah kerja, dah memang macam tu, dah Allah tentukan, tak payahlah berjuang, macam buat apa-apa pun takkan jadi tuan-tuan, buatlah apa-apa pun takkan jadi. Jadi kita jadi lemah dengan benda ni tuan-tuan, padahal kita sebenarnya tak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah Allah tentukan begitu, awak mana tahu Allah tentukan begitu. Dan memang saya ni gaji 400 bulan, 400 lah sebulan. Dia kata lemah dia tuan-tuan. Jadi orang Islam jadi lemah dengan sebab itu. Padahal di depan tu, tahun-tahun di hadapan, dia tak tahu adakah gaji dia 400. Dia sendiri pun tak tahu. Allah tak pernah beritahu apa yang akan berlaku akan datang. Jadi kenapa kita tak jadikan yang kita tak tahu akan datang itu tuan-tuan, supaya kita ni berusaha. Jadi kita ni sebenarnya patut faham kenapa Allah tak beritahu benda-benda, peristiwa yang berlaku akan datang. Allah tak beritahu kenapa? Sebab untuk mengelakkan kita tidak berusaha. Bila kita tidak berusaha tuan-tuan, tak maju masyarakat. Orang Islam kita dikongkong dengan perasaan itu. Dan ini tuan-tuan telah dibina oleh penjajah sejak zaman berzaman. Tuan-tuan, ini kelemahan yang berjaya dikesan oleh penjajah, kita dibina. 3M je tuan-tuan. Orang Melayu cukup dengan 3M je. Membaca, mengira, menulis. Cukuplah 3M. Lebih tak payahlah. Tuan-tuan tak ingat ke penjajah buat kita macam tu? Tuan-tuan, ya? Untuk menjadikan kita berbalah akan datang, 2014 berbalah. Tuan-tuan, penjajah jemput orang Cina datang, jemput orang India datang. Tuan-tuan, masukkan mereka ke tanah Melayu, tuan-tuan. Akhirnya kita berbalah dengan mereka lah. Sehingga sekarang selepas puluhan tahun, 57 tahun tuan-tuan kita merdeka, tanah-tanah kita sebenarnya tidak merdeka lagi. Itu kesan-kesannya. Benda ni benda-benda bahaya dah nak sebut kat sini ni tuan-tuan. Orang kata nanti pula bakar semangat pula lah, ni lah tu lah tuan-tuan. Masalah pula tuan-tuan. Itu yang timbul sekarang ni. Masya Allah tuan-tuan, orang kita tu silap dengan agama dia. Tambah-tambah ada pula guru ni kata tak payah buat apa-apalah, kita ni dah memang Allah tentu macam tu. Sebab tu orang yang mencuri, bila Saidina Umar tangkap, dia kata apa kepada Saidina Umar tuan-tuan? Dia kata, bila Umar tanya, kenapa kau mencuri? Takdir Allah saya mencuri, kata dia tuan-tuan. Umar pun potong tangan dia. Kenapa kau potong tangan aku? Takdir Allah. Padan muka tuan-tuan. Bila potong tangan, takdir Allah. Umar kata begitu. Allah menakdirkan aku potong tangan kau. Itu jawapannya tuan-tuan. Saidina Umar kata kepada seorang sahabat dia, bila Saidina Umar datang di bala tentera, berhenti di satu tempat, tak nak masuk ke Syria, yang ditimpa dengan penyakit taun yang berjangkit teruk tuan-tuan. Taun Romus yang paling berat, mengorbankan hampir 50 ribu orang Islam di Syria tuan-tuan. Banyak sahabat-sahabat besar yang mati di situ, termasuk Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni tengah-tengah ceramah tu jatuh mati tuan-tuan, di masa pembukaan kota Syam. Bila Saidina Umar tak masuk ke Syam tuan-tuan, duduk berkemah di luar Syam, kata sahabat ni, engkau lari daripada takdir ke wahai Umar, tak nak masuk ke dalam? Sahabat tu kata, engkau lari pada takdir ke wahai Umar? Umar kata, aku duduk di sini pun takdir juga. Nak jawab apa tuan-tuan? Aku duduk di sini pun takdir juga tuan-tuan. Sebab tu kita kena fahami takdir itu dalam fahaman yang luas, sehingga tidak mengongkong tuan-tuan diri kita tu, tak mengongkong pemikiran kita, lebarkan pemikiran kita tu tuan-tuan, supaya kita dapat melihat sesuatu. Allah beri ilmu, yang sebelah sini sebut tentang ilmu. Allah beri ilmu pada kita, dan Allah beri hukum hakam pada kita. Yang ini haram, jangan buat tuan-tuan.
Kata Mufti Muhammad Nur dalam kitab Bimastika Hadis, hukum hakam Allah itu adalah takdir Allah. Maksud dia antara takdir Allah. Sebab apa? Allah dah tentukan yang ini boleh, yang ini tak boleh. Jadi bila kita menjalani kehidupan kita, yang ini jangan buat, sebab ini Allah tak benar. Kata Mufti Muhammad Nur, olahannya cukup cantik dalam bab qada dan qadar Allah ni tuan-tuan, bahawa hukum hakam itu juga ada termasuk qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Haram halal tu kita kena faham, kita kena ikut yang halal, kita kena buang ataupun tinggalkan yang haram. Itulah tuan-tuan. Orang kata adalah benda-benda kita boleh pegang. Maksudnya kita boleh pegang, takkan berlaku kalau tak berlaku yang ini. Yang ini takkan berlaku. Umpama tuan-tuan, sehari dua ni walaupun YouTube tu nampak dah lama, tuan-tuan mungkin pun dimaklumkan ke tidak, saya tak tahulah, tapi 3-4 hari ni saya terima satu YouTube, seorang ustaz cakap, sebut dalam tu bahawa Datuk Seri Anwar ni Imam Mahdi. Tuan-tuan dah dengar ke YouTube dia? Tuan-tuan dengar YouTube dia tuan-tuan, nanti masa minum air saya beritahu nama ustaz tu. Dia kata tuan-tuan, Datuk Seri Anwar ni Imam Mahdi. Jadi sahabat yang bertanya tu, macam mana ustaz? Sebab saya biasa mengajar tentang tanda kiamat. Dia lahir kat mana? Itu benda yang cukup senang. Mahdi lahir di mana? Mahdi lahir di Madinah, bukan kat Pulau Pinang. Yang itu dah salah satu tuan-tuan. Itu dah cukup salah dah satu tuan-tuan. Yang kedua, saya kata kat dia, Mahdi ni bukan orang yang terkenal. Mahdi dia bukan orang kenal dia. Dia bukan ada jawatan. Dia bukan orang, dia bukan Perdana Menteri. Dia bukan ketua orang. Tak, Mahdi bukan ketua. Dan dia melakukan dosa, Mahdi ni. Dia juga melakukan dosa, Mahdi ni. Dan Mahdi dia sendiri pun tak tahu dia tu Mahdi. Macam mana orang tahu dia tu Mahdi kalau dia sendiri pun tak tahu dia tu Mahdi? Dah banyak tuan-tuan. Jadi yang nak kaitkan dengan ini tuan-tuan, ada satu benda yang Mahdi ni tuan-tuan, dia takkan bertukar dengan orang lain. Contohnya, bila berlaku kekecohan di Kota Suci Mekah, maka tiba-tiba Mahdi ditabalkan, barulah itu namanya Mahdi. Kalau tiba-tiba datang saya Mahdi, tak berlaku peperangan di Mekah tuan-tuan, bukan lagi lah tu. Sabda Rasulullah SAW, yaqtatilu inda kanzikum thalathah kulluhum ibnu khalifah falam atau walam wala yasiru wahidu minhum. Kata Rasulullah SAW, akan berperang tiga anak raja di sisi perbendaharaan kamu. Makna perbendaharaan ini ialah Kota Suci Mekah. Tidak menang walaupun seorang. Seorang pun tak menang. Tiga anak raja ini berperang, seorang pun tak menang. Thumma tatlu'u rayat as-sud min qibalil masyriq. Kemudian datanglah panji-panji hitam daripada timur, tuan-tuan, memerangi ketiga-tiga anak raja ini dengan korban yang sangat besar jumlahnya. Kata Rasulullah, ingatlah bahawa yang berperang itu, yang pegang bendera itu ialah Khalifatullah Al-Mahdi. Kalau dia datang, kamu dengar dia datang, kamu kena datang pada dia walaupun merangkak atas salji. Kamu kena beri aku janji kamu pada dia. Selagi mana tak berlaku peperangan itu tuan-tuan, kecoh di Mekah tak berlaku, Mahdi takkan keluar. Kalau ada saja peperangan, bendera hitam tu ada, maktub ada kalimah la ilaha illallah tuan-tuan, latar belakangnya hitam, itulah dia Al-Mahdi. Selagi mana tak berlaku kekecohan di Mekah, Mahdi takkan keluar tuan-tuan. Nah, itu kita boleh pegang yang itu, sebab hadis Nabi ada sebut. Hadis Nabi sebut benda yang akan datang. Walaupun Nabi dah bersabda 1435 tahun dulu, kita sekarang baca, oh takkan berlaku yang ini. Kalau berlaku yang ini, baru Mahdi keluar. Tuan-tuan, yang itu bolehlah pegang, sebab Nabi kita cerita benda-benda yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang itu kita boleh pegang tuan-tuan. Mahdi akan timbul sebab-sebab ni. Jadi saya tambah sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak tahu Mahdi yang ditabalkan di Mekah itu adalah Mahdi, masa Mahdi ni ditabalkan tuan-tuan,
keluar tentera daripada Syria menuju ke Mekah, tujuan untuk membunuh Mahdi. Sebab bila terdengar Mahdi ditabalkan, dia keluar daripada Syria sampai di satu tempat Zulhulaifah. Zulhulaifah, sampai di situ berlaku peristiwa yang sangat dahsyat. Mereka ditelan oleh bumi. Jumlah yang Nabi kita cerita lebih kurang 15,000 orang tentera itu. Tenggelam semuanya. Dan dalam hadis itu Nabi cerita secara satu persatu. Mula-mula tenggelam tentera yang di tengah, selepas itu tenggelam tentera yang di belakang, selepas itu tenggelam tentera yang di depan. Dalam sekelip mata saja, dua orang saja yang selamat. Yang pertama pergi memberitahu kepada Imam Mahdi, yang kedua beritahu kepada As-Sufyani. Balik ke Syria balik, beritahu Nabi kita sebut kalimah orang yang nak serang ni, yang keluar daripada Syria tu, tuan-tuan, As-Sufyani nama dia. Masya-Allah, saya sebut sekarang As-Sufyani tu, agaknya Sufyani inilah yang dikatakan ISIS dan ISIL agaknya lah. Wallahu alam. Wallahu alam. Yang ISIS-ISIL pun kita tak tahu macam mana, tuan-tuan. Yang tu kita boleh pegang. Sekadar maklumat nota kaki untuk tuan-tuan. Kita boleh pegang yang itu kerana Nabi dah beritahu. Sampai ulama kata perang ini ni adalah perang begini-begini. Kata ulama tu, bukan, perang ni takkan jadi begitu kerana Nabi dah sabda, yang tu lain. Tapi yang ini ni, tuan-tuan, kalau kita anggap bahawa rezeki secupak tak jadi segantang, itu pepatah orang Melayu. Kena buanglah pepatah tu, tuan-tuan. Tak membina langsung pepatah tu. Satu lagi pepatah kena buang, jangan jaga tepi kain orang. Jaga tepi kain kita dulu. Tuan-tuan, bercanggah dengan hadis Nabi, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadih." Sesiapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan dia, cegah dengan tangan dia. Itu jangan jaga tepi kain orang tu, tak betul, tuan-tuan. Kena jelaskan sikitlah, jaga kain kita dulu, tepi kain kita dulu, baru jaga tepi kain orang. Tuan-tuan, ya? Kalau kita jaga tepi kain kita, bila nak selesai yang kita punya? Maknanya kita selesai yang kita dulu, baru kita tegur orang. Kita pun sentiasa buat dosa. Tak nak tegur orang buat dosa ke, tuan-tuan? Mana satu kita nak pilih? Bina diri kita dulu, biar jadi warak dulu, biar jadi alim dulu, lama tu baru tegur orang. Bila tuan-tuan nak boleh jadi warak tu? Tuan-tuan, bila kita nak boleh jadi alim tu? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru nak boleh tegur orang ni, tuan-tuan. Tak, tu rugi, tuan-tuan. Rugi. Kita bina diri kita, dalam waktu yang sama kita tegur orang. Itu serampang dua mata. Itu cara terbaik, cara paling singkat, tuan-tuan. Bina diri kita, ubah diri kita, dalam waktu yang sama kita cegah kemungkaran. Kita suruh orang buat baik. Kita buat baik, kita suruh orang buat baik. Itu baru shortcut, tuan-tuan. Ni tunggu kita baik. Bila nak boleh baik? Tuan-tuan, ya? Bila kita nak boleh baik? Orang kata betul lah, Hasan Al-Banna pernah sebut pada kita bahawa tegakkan daulah Islam dalam diri kamu dulu, barulah tegakkan daulah Islam yang benar-benar ni, tuan-tuan. Jadi kita dahulu tu tegakkan daulah Islam dalam diri kita dulu. Kalau kita silap faham, tuan-tuan, nanya kita tu, saya tak betul lagi ni nak buat negara Islam macam mana. Saya negara Islam dalam diri saya pun tak betul lagi, jadi negara Islam buat macam mana. Kalau silap faham, jadi berat kita tu, tuan-tuan. Kita bina diri kita dulu, waktu yang sama kita bina yang di luar ni, tuan-tuan. Kita bina diri kita dengan daulah Islamiah dalam kita, kita tuntut daulah Islamiah yang di luar ni, tuan-tuan. Dua-dua berjalan serentak. Kalau tak rugi, tuan-tuan, nak boleh kita jadi baik bila, tuan-tuan? Oh, negara Islam kita buat ni selepas semua orang terima negara Islam. Bila nak boleh orang terima berlaku tu, tuan-tuan? Bila? Konsep tak betul, tuan-tuan, tu pemikiran tu salah, tuan-tuan. Islam kalau nak buat, kena seminar dulu, bengkel dulu, kalau nak buat. Tapi kalau undang-undang biasa ni buat, terus buat, laksana terus, orang tak tahu pun buat. Bila Islam nak buat, seminar dulu, bengkel dulu, tuan-tuan, bila Islam nak buat. Bila undang-undang biasa ni, ordinan tu, akta ni, akta tu nak buat, oh buat je, rakyat tak tahu pun tak apa. Itu tak adil namanya tu, tuan-tuan. Kalau Islam, ni kena buat ni dulu, ni buat ni dulu, ni, tuan-tuan, saja melengah-lengahkan. Kita bukan tak nak buat. Kita nak supaya rakyat faham semua. Islam kita nak buat begini, begitu, begini, begitu.
Allah Rabbi, tuan-tuan. Berapa ramai orang di kalangan tuan-tuan ni yang tahu bahawa bila tuan-tuan duduk, ada dua lane ni sebelah ni tuan-tuan. Tuan-tuan duduk lane yang pertama ni, slow bawa 80, kereta belakang nak lalu tak boleh. Tuan-tuan kena duduk belah kiri. Berapa ramai tuan-tuan tahu polis boleh saman kita? Berapa ramai tuan-tuan tahu? Ada orang tak tahu pun tuan-tuan. Kalau kita guna suatu pemikiran yang kata bahawa orang tahu semua bahawa kita buat, tunggulah orang tahu semua. Dia akan jawab apa? Mana boleh nak rata orang akan tahu semua? Macam tu juga Islam tuan-tuan. Buat je. Orang ni tak setuju, orang ni kata begini, orang tu. Buat je tuan-tuan. Kalau kita ikhlas dengan Islam tuan-tuan, itu pemikiran-pemikiran yang tuan-tuan, yang kita rasa dia bagus, tapi pemikiran itu kolot tuan-tuan. Pemikiran langsung tak produktif tuan-tuan. Pemikiran begitu tuan-tuan melambatkan pelaksanaan Islam tuan-tuan. Seterusnya, kesalahfahaman kepercayaan ini menjadikan umat Islam lemah dan putus asa, sebab manusia tidak dapat mengetahui bagaimana isinya Lauh Mahfuz itu, sedang dia telah memutuskan saja bahawa yang tertulis di sana adalah kehinaan. Gitu ya tuan-tuan. Kita dah jadi macam ni, nak buat macam mana tuan-tuan? Kata anak nak masuk sekolah, duit tak ada. Ayah kata, ayah ni dah tak ada duit, nak buat macam mana? Allah dah jadi takdirkan ayah ni miskin. Mak dia pun kata, mak dia, mak ni, mak pada ayah ni kata, kan aku suruh kau belajar dulu, kau tak belajar, kenapa? Ayah ni bila sebut depan anak macam tu, dia bukan sekadar tuan-tuan, dia tu lemah, tapi dia cuba menjadikan anaknya juga lemah. Lauh Mahfuz kita tak pernah tahu isi dia tuan-tuan. Apa yang Allah takdirkan kita tak pernah tahu. Bahkan Allah ada lagi satu ayat, sesiapa yang mengubah suatu kaum itu, kalau dia tak ubah diri dia, Allah takkan ubah diri dia. Kalau dia ubah diri dia, barulah Allah ubah diri dia. Mana kena usaha tuan-tuan. Usaha, kalau tidak kita habis. Kata saya kata tadi tuan-tuan, buanglah pepatah rezeki secepat jadi segantang. Takkan jadi segantang. Secepat-secepat itulah. Takkan jadi segantang. Tuan-tuan, ni pepatah Melayu ni sangat negatif tuan-tuan. Buanglah tuan-tuan. Ni yang ni pepatah Melayu ni tuan-tuan. Kita tak tahu pun rezeki secepat itu secepat sepanjang hidup kita ke? Kita tak tahu sebab kita tak boleh tengok Lauh Mahfuz. Dengan sebab kita tak boleh tengok Lauh Mahfuz tuan-tuan, kita kena usaha. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di hadapan. Kita kena merancang tuan-tuan. Kita kena merancang. Orang kata depan ni minyak tak, Shell minyak tak ada, Petronas tak ada, apa tak ada. Minyak tinggal 2 km lagi. Tuan-tuan, kita pun gosok kepala. Silap betul aku. Tadi tak isi terus. Tuan-tuan, silap siapa tu sebenarnya? Silap siapa tuan-tuan? Kereta dah cukup canggih dah. 200 km lagi baki minyak. Canggih dah tu tuan-tuan. 200 km lagi, 10 km lagi tuan-tuan. Siap dengan lampu naik, warna kuning lagi lampu tu tuan-tuan. Tak ingat juga pengajaran demi. Siapa yang lupa tu sebenarnya tu? Kitalah lupa tuan-tuan. Allah berkata begini, jangan buat yang ini. Allah kata, bukan sekadar Allah kata jangan buat, Nabi datang cerita lagi, jangan buat. Engkau pergi buat juga, kenapa? Itu salah engkau lah engkau buat. Allah dah kata yang ini haram. Otak Allah beri untuk fikir. Tangan Allah beri untuk bertindak. Kaki lagi Allah beri untuk berlari. Buat apa-apa. Tuan-tuan, jantung lagi Allah beri. Tuan-tuan, otak ni Allah beri untuk fikir. Allah beri hukum lagi pada kita, tuan-tuan. Hantar Nabi lagi untuk terjemah akan hukum hakam itu, tuan-tuan. Apa kita buat? Masya Allah. Kita nak salahkan Allah ke dalam hal ini? Tuan-tuan, ataupun kita salahkan diri kita, akhirnya kita melahirkan generasi yang juga macam kita. Itulah kaedahnya tuan-tuan. Subhanallah. Tanya kawan saya tuan-tuan, bukanlah kita cerita kerja ni, kerja macam ni tuan-tuan, tak mulia, bukan. Saya pergi beli mozek parking kereta saya tu, garaj kereta saya nak buat mozek, pergi beli, bawa anak saya yang 6 tahun tu. Jadi saya undur kereta belakang store dia tu, nak suruh dia angkat masuk dalam kereta. Anak saya kata anak macam mana dia cakap, saya pun tak pernah dengar anak saya cakap. Kata yang tukang angkat ni kata pun, hey, jangan dek, jangan kerja macam pakcik. Pakcik ni kerja hina. Tuan-tuan, saya pun kata, tak adalah. Saya kata kerja macam ni
pahala dapat dan kerja macam ni halal daripada kerja haram. Tuan-tuan, betul lah kita nak rendah diri, tapi jangan bina kepala otak budak tu tuan-tuan dengan benda tu. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Bina dia dengan benda yang lebih tinggi, jadi orang yang bertakwa lebih. Itu dia tuan-tuan. Jangan kita nampak lemah tuan-tuan. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'law. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Kamu tu bangsa yang mulia. Tu macam tu tuan-tuan. Jangan kita rasa hina. Rasa hina tu jadi menekan kita ni. Akhirnya kita tak apalah, nak buat macam mana dah, kita tak boleh nak ubah apa-apa dah. Dah orang kapi dah menguasai ekonomi kita, tak boleh nak ubah apa-apa dah kita. Tuan-tuan, tu jadi macam tu. Dia tak teringat akan datang ni kalau orang kapi tu masuk Islam. Lagi mudah. Kita bukan kuasai ekonomi dia, dia tu masuk Islam. Macam mana tuan-tuan? Mongol tuan-tuan, Mongol. Mongol tawan Baghdad. Susah kita nak menang dengan Mongol ni. Orang bersungut tuan-tuan. Susah nak menang dengan Mongol. Kata Mongol gagah, kuat. Tuan-tuan, kita tak terfikir orang yang menjajah boleh ambil agama yang dijajah. Tuan-tuan ada terfikir, pernah atas dunia ni tuan-tuan, orang tawan negara, dia datang daripada luar sana, tawan dengan kebengisan dia, dengan kehebatan dia, tawan Baghdad, akhir Mongol masuk Islam, agama yang dijajah. Tempat agama yang di tempat negara yang dijajah itu agamanya Islam. Dia penjajah menganut agama yang dijajah. Mana ada dalam sejarah jadi begitu? Tuan-tuan, Allah tunjuk kebesaran dia supaya kita tu jangan pudar sebanyak kita. Boleh buat ni. Kalau dia tak boleh kita kuasa ekonomi dia, biar dia tu masuk Islam. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita beri yang itu kan semangatnya tu lebih. Kita akan bekerja lebih. Anak-anak yang lahir daripada generasi baru kita ni tuan-tuan akan menyambung kerja kita pula. Kalau aku tak boleh jadi kaya, biar orang kaya tu masuk Islam. Tuan-tuan, begitu. Kalau aku tak boleh jadi kaya, biar orang kaya itu bertakwa pada Allah lebih pada aku. Begitu, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh jadi kaya, gitulah. Nak jadi kaya bila aku nak jadi kaya? Tuan-tuan, kita kena bawa orang kaya kat sini, tukar kapek kita tu. Macam mana? Biar orang kaya tu insaf, dia balik pada agama dia, dia buatlah apa yang tak boleh kita buat. Begitu patutnya, tuan-tuan. Kita bersikap begitu patutnya. Jangan kita bersikap, tuan-tuan, rendah diri sampai kita cuba apa? Tu cuba mempengaruhi budak-budak ni dengan cara hidup kita tu tuan-tuan. Oh tuan-tuan tak betul cara tu. Tuan-tuan sikit lagi yang kedua, Lauh Mahfuz. Itu ada yang seterusnya, yang kedua Lauh Mahfuz itu adalah Ummul Kitab, ibu dari kitab dan nasib. Yang memegang dan mengaturnya adalah Tuhan sendiri, isinya menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Tuhan boleh mengubah, juga boleh menghapuskan, dan boleh menetapkan, bahkan juga menambah, bukan tetap begitu saja. Jadi fahaman ni mungkin baru tuan-tuan ya, mungkin kita pernah dengar, tapi yang kita nak fahamkan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia buat, dia boleh padamkan, dia boleh tambah, dia boleh ubah, dia boleh tambah, buang yang sini, tambah yang sini, sebab dia yang buat skrip. Dia Allah yang buat skrip, boleh ubah tuan-tuan. Tapi kata guru saya Dr. Syahdah Omari, kata Dr. Syahdah, sebenarnya yang dikatakan qada Allah Lauh Mahfuz itu, Allah tahu sesuatu sebelum berlaku. Allah dah tahu sesuatu sebelum berlaku. Umpama semuanya itu dibuat oleh manusia, pelakon-pelakonnya tuan-tuan ya. Jadi yang Allah tahu ni, macam ni akan datang, orang ni akan jadi begini, lalu dia doa pada Allah, Allah pun ubah. Allah dah tahu sebelum berlaku lagi. Ya, sebab itu kekuatan doa itu sangat sangat penting untuk kita faham. Tuan-tuan, sangat mustahak untuk kita faham. Lauhul Mahfuz itu ialah pengetahuan Allah yang belum berlaku. Yang belum berlaku, tuan-tuan. Pengetahuan Allah bila berlaku, yang berlaku itu sekadar apa yang Allah tahu, tak lebih daripada itu. Lalu datang qadar tuan-tuan. Qada itu ilmullah musbaqan. Qada ialah pengetahuan Allah yang dahulu, sebelum berlaku Allah dah tahu. Bila berlaku, qadar Allah tuan-tuan.
Kalau berlanggar, tuan-tuan, tayar pecah. Tak lebih pada itu. Sekadar itu saja, ya Allah. Allah di ilmu Allah di situ saja, tuan-tuan, tayar pecah. Tak lebih pada itu. Itu qadar bila dah berlaku. Jadi kita, tuan-tuan, kita ada kekuatan doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mukhul ibadah. Doa itu otak ibadat. Boleh tak ubah? Boleh, tuan-tuan. Boleh kalau kita merayu pada Allah, padahal Allah dah tahu dah. Dia ni akan datang. Aku, dia jadi begini, dia doa, aku luluskan doa dia, ubah yang ini. Yang itu pun Allah dah tahu sebelum tu, tuan-tuan. Jadi semuanya itu dibuat oleh manusia, tuan-tuan. Kadang-kadang Allah tentukan kita ni begini. Macam mana Allah tentukan, tuan-tuan? Susah nak dapat, nak dapat orang ni insaf ni. Akhirnya Allah buat macam mana, tuan-tuan? Allah datangkan satu peristiwa pada dia supaya dia ni boleh insaf. Datang peristiwa berlaku, tuan-tuan, insaf sungguh. Allah buka pintu hati dia. Doa, kekuatan doa lebih, tuan-tuan. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita susah nak faham juga, tuan-tuan. Tapi jangan sekali-kali kita membina fahaman yang kolot, fahaman yang sempit, tuan-tuan, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habiskan topik ni, tuan-tuan, insya-Allah sikit lagi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Dihapuskannya nama yang dikehendakinya dan ditetapkannya nama-nama yang dikehendakinya, sebab di tangannya lah berpegang ibu, terpegang ibu kitab itu. Seterusnya, tuan-tuan, kita tak kuasa mengubah kadar ataupun qadar Allah. Tuhan Maha Berkuasa. Kita wajib bekerja ikhtiar supaya diubah nasib kita oleh Tuhan. Diubahnya isi umul kitab menurut kehendaknya yang tidak dapat dihalangi orang lain sedikit pun. Sebab dia tidak akan mengubah untuk nasib menimpa kita sebelum kita ubah terlebih dahulu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi sebab itu kita kata tadi, skripnya Allah tulis. Qada dan qadar itu, Lauh Mahfuz itu Allah tulis. Boleh tak diubah? Bila-bila masa dia boleh ubah. Doalah banyak-banyak, tuan-tuan. Nasib boleh berubah asal diikhtiarkan mengubahnya lebih dahulu. Kehinaan umat yang sekarang boleh didatangkan Allah dengan tiba-tiba. Tetapi umat itulah yang memilih kehinaan. Kemuliaan yang tercapai oleh pemeluk agama lain setelah mereka ikhtiarkan pula lebih dahulu, mendatangkan kemuliaan kepada orang yang pemalas. Walaupun bagaimana bagus pengajaran agamanya atau memandangnya mendatangkan kehinaan kepada orang yang berusaha, walaupun pelajaran agamanya kurang bagus, alamat tidak ada keadilan. Jadi tuan-tuan, kalau Allah buat macam ni, agama kita bagus, benar, tak ada usaha, Allah beri berjaya, itu tak betul dengan keadaan alam tu, tuan-tuan. Macam mana boleh Kristian boleh berjaya? Sebab dia usaha. Walaupun dia salah sekalipun, walaupun agama dia batil sekalipun, dia berusaha. Mereka berusaha, tuan-tuan. Akhirnya Allah beri dia berjaya. Agama kita ni betul, benar, tuan-tuan. Tapi kita tak usaha. Macam mana agama yang benar itu nak pergi ke depan kalau kita tak usaha? Tuan-tuan, begitu. Sampai orang boleh dalam keadaan salah, Kristian, Yahudi. Yahudi tengok kuasai dunia macam mana. Betul ke dia? Dia tak betul. Batil agamanya. Tapi mengapa Allah beri kejayaan sampai gitu sekali? Sebab dia usaha. Tuan-tuan, kalau Allah beri kita ni, tuan-tuan, macam Pak Amgar kata, agama kita betul, kita tak berapa semangat nak bina walaupun agama kita betul. Letih kita, malas kita. Allah beri berjaya juga. Cara tu tak betul, tuan-tuan. Jangan-jangan ada berlaku, tuan-tuan, ya. Patut tak menang, menang pula. Contohnya, tuan-tuan, patut kalah tapi menang kali ni. Kita tak usaha tak banyak, Allah beri banyak kita. Jangan-jangan berlaku, tuan-tuan, ya. Menunjukkan pada kita bahawa letaknya usaha. Orang mencuri, tuan-tuan, mencuri tu haram, tapi dia boleh buka peti besi tu, tuan-tuan, berjaya dia. Usaha dia tu, tuan-tuan. Keluar duit haram, tuan-tuan. Haram, Allah biar je dia curi. Allah biar. Tak ada pula dia pegang je kita punya peti tu, tuan-tuan, dia buka, datang satu burung ke sambar tangan dia sebab dia buat jahat. Tak ada macam tu.
Buat usahanya dia mencuri tu tuan, usaha dia mencuri, dapat kat dia. Tapi Allah kata yang tu haram kau dapat. Tuan-tuan, jadi juga Allah Maha Kuasa, dia kuasa memberikan kemuliaan kepada si goblok atau si bodoh. Kuasa pula memberikan kemiskinan kepada umat yang giat bekerja. Tetapi kalau Tuhan melakukan kekuasaan demikian, tandanya dia tidak adil. Padahal di antara kekuasaan dengan keadilan tidak dapat dipisahkan. Itu sunnatullah tuan-tuan. Orang usaha tuan-tuan, maka dia dapat. Sebab itu bila kita tengok negara Islam di Sepanyol, bila kita tak jaga, negara Islam bagus. Kita tak jaga, Kristian bersungguh-sungguh menentang kita, Kristian bersungguh-sungguh menjatuhkan kita, dia lebih ikhtiarnya, dia lebih usahanya, kita yang benar ni tak berapa, tuan-tuan kuat berusaha, akhirnya Allah jadikan dia menang. Itulah tuan-tuan, orang kita dijajah oleh Inggeris dulu. Sebab apa Inggeris boleh jajah kita? Dia jajah kita, tuan-tuan, dia jadikan kita negara di bawah jajahan dia. Bila kita nak minta merdeka, kena pergi negara dia pula minta ni, kali pertama pergi, kali kedua pergi. Padahal tu negara kita. Kenapa dia boleh tawan sampai gitu sekali tuan-tuan? Lemah kita lah tu, kita yang lemah. Tambahan pula ada lagi orang jadi tali barut pula. Tuan tali barut yang berlaku dengan Brigit Kosam tuan-tuan. Saya dengar atau pernah baca tuan-tuan, dia orang telah tangkap 10 orang yang jadi spy tuan-tuan. Dalam Brigit Kosam tu ada mata-mata gelap Yahudi. Ada mata-mata Yahudi 10 orang tuan-tuan. Sempat juga dia masuk, menyelinap masuk. Patutlah mereka cari punca ni, bagaimana dia orang boleh tahu yang 3 orang besar Brigit Kosam tu boleh dia bom tu mati tuan-tuan. Macam mana dia Yahudi boleh tahu tempat duduk dia? Semua sumber dah tak ada tuan-tuan. Handphone ke apa tak ada dia pakai. Baru tahu orang dalam 10 orang tembak kat kepala tuan-tuan. 10 orang. Yang itulah tuan-tuan yang jadi kacau bilau tu, situlah masalahnya. Tuan-tuan, subhanallah, ada satu jenis manusia atau dua jenis manusia, dia kerja dia tuan-tuan memporak-perandakan masyarakat. Dan dia berjaya tuan-tuan. Dia porak-perandakan masyarakat bukan dilempar bom dalam masyarakat. Tak tuan-tuan. Dia pergi kedai kopi, cerita satu je, Tok Imam kita tu begini, 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 dia nak rosakkan masjid kita ni tuan-tuan. Dia pergi kedai kopi, cerita, lempar satu je cerita. Lempar satu cerita, mula merebak cerita tu, Tok Imam kita begini, Tok Bilal kita begini. Merebak lah. Merebak tuan-tuan. Akhirnya semua orang tahu. Dia lempar di kedai kopi je. Sebab orang Melayu ni kan, kedai kopi tu politik dia. Kalau tuan-tuan pergi ke kampung-kampung, bahkan kita sendiri pun ada juga benda macam tu. Politik kita di kedai kopi je tuan-tuan. Dan mata-mata gelapnya di kedai kopi banyak duduk kat situ. Kerja dia tuan-tuan, ada orang ni kerja dia, oh macam ni isu ya, oh isu macam ni ya, lempar sikit, lempar isu tu tuan-tuan. Kita pun susah sana susah sini. Sampai ada orang tanya saya semalam, minta maaf saya sebut sikit, lepas main Jumaat, ustaz kata dia, apa salah Tan Sri Khalid ni? Soalan ditanya. Saya terkejut ditanya soalan tu. Sebab orang kaya tak pernah cakap dengan saya tuan-tuan. Dia selalu di masjid tak pernah cakap dengan saya. Orangnya sangat kaya lah. Apa salah Tan Sri Khalid tu ustaz? Kejut saya. Saya kata saya pun tak nampak salah apa. Saya nak jawab apa tuan-tuan? Saya tak nampak pula salah apa. Okey je nampak kata dia. Tuan-tuan ni, kita nak beri maklumat macam mana tu? Masya-Allah tuan-tuan. Rupanya dah ada orang cuba suntik sesuatu dalam masyarakat kita. Bahawa orang ni begini, orang tu begini, orang ni begitu tuan-tuan. Betul, kalau orang nak dedahkan orang, kesalahan orang, tak perlu buat roadshow sebenarnya tuan-tuan. Tak perlu. Duduk kedai kopi, lempar je isu. Mesti merebak tuan-tuan, merebak. Itu caranya. Tapi bila kita buat roadshow, orang kata tak bagus ni penerangan begini, londehkan orang, telanjangkan orang di hadapan khalayak ramai tuan-tuan. Apa masalahnya tuan-tuan? Itu kerja-kerja manusia tuan-tuan. Kerja-kerja manusia yang memporak-perandakan masyarakat.
Kerja dia memusnahkan masyarakat, memecah belahkan masyarakat, tuan-tuan. Kerja dosa besar ni, tuan-tuan. Munafik ni, orang macam ni, tuan-tuan. Seterusnya, kita wajib berusaha menguatkan kembali kepercayaan bahawa kita umat yang mulia, lebih mulia dari pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama lain itu pun mempunyai pula kepercayaan demikian, sehingga segala manusia berlumba-lumba menuju kebahagiaan. Apa yang dibawa oleh Pak Hamka ni, tuan-tuan, fahaman atau pemikiran dia boleh pahamkan. Agama lain betul silap, salah, tuan-tuan. Agama kita saja yang betul. Tapi dengan sebab agama itu, orang boleh jadi maju dengan sebab agama itu. Dengan sebab kefahaman agama itu, orang boleh jadi manusia yang paling mulia, tuan-tuan. Kerana memenuhi tuntutan agama dia. Tuan-tuan, kerana memenuhi tuntutan agama dia. Tengok, tuan-tuan, kuil Hindu tu. Kalau tuan-tuan pergi robohkan, jadi apa? Mereka pertahan sungguh, tuan-tuan, kuil dia, tuan-tuan. Dengan sebab wujudnya kuil tu, tuan-tuan, banyak lagi timbul benda lain pula. Kedai berniaga, timbul benda lain pula. Islam pun, tuan-tuan, agama yang benar ni, tuan-tuan. Lagilah, bila Islam tu ada, tuan-tuan, ada masjid. Bila ada masjid, masyarakat tu dengan sebab agama tu, tuan-tuan, maju dia. Maju masyarakat dengan sebab agama tu. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlumba-lumba kamu mengejar kebaikan. Tetapi amat salah jika kita mengaku dan membangga bahawa kita semulia-mulia umat padahal perintah agama tidak dikerjakan. Inilah dia pangkal sengketa. Inilah anasir perpecahan yang tidak dikendaki agama. Amal saja agama. Agama kita ni agama Islam. Agama yang baik, tuan-tuan ya. Tapi agama yang baik ini tidak akan terserlah kebaikannya itu kalau kita tidak amalkan. Tuan-tuan, kita tak buktikan. Islam ini, bila sebut saja Islam, Islam memerintah negara. Bukan Islam diperintah. Tuan-tuan, Islam memerintah. Sekarang ini Islam diperintah. Selalu kita dengar kalimah ini orang sebut, tuan-tuan. Apa maknanya Islam memerintah, Islam diperintah? Tuan-tuan, dulu ada sebut kalimah Islam hadari. Islam hadari. Hadaratul Islam, Islam hadari, kalimah tu salah. Jadi kalau sebut Islam hadari, tuan-tuannya, ataupun hadaratul Islam, dia beza tu. Umpama beginilah, kalau Islam hadari, Islam yang diperintah. Kalau hadaratul Islam, Islam yang memerintah. Gitulah lebih kurangnya. Jadi kita ni boleh ke perintah Islam? Kita boleh atur Islam ke? Tak, Islam tu yang atur kita. Sekarang ni yang jadi masalahnya bila kita yang cuba atur Islam. Tengok Islam, oh ni boleh ambil, ni tak boleh ambil. Ni ambil, ni tak boleh ambil. Ni ambil, ni tak boleh ambil. Macam apa, tuan-tuan, bagi harta pusaka dalam gua. Cerita P. Ramlee tu. Tuan-tuan, apa ceritanya tu? Engkau satu, aku satu. Engkau satu, aku satu. Satu, tak jadi pula. Aku kira lah. Hentam sajalah satu, hentam sajalah satu, tuan-tuan. Satu, satu, tuan-tuan. Teruk macam ni, tuan-tuan. Jadi Islam dia ambil sana, ni pilih tak satu. Ini biar, ini ambil, ini biar, ini ambil, tuan-tuan. Itu Islam diperintah. Kita nak Islam yang memerintah, tuan-tuan. Sebab itu kita gunakan hadaratul Islam, bukan Islam hadari, tuan-tuan. Kita yang melaksanakan apa yang diperintah oleh Islam, baru betul perjalanan hidup kita. Kalau kita perintah Islam, tuan-tuan, tu yang jadi 100 rotan tinggal 6 tu. Orang suruh rotan 100 rotan, tinggal 6 rotan je. 94 lagi ke mana? 94 rotan lagi ke mana? Masuk penjara, kena rotan 6 rotan. Bagi orang berzina, contoh, tuan-tuan. Denda lagi 1,000. Confirm dia berzina, tuan-tuan. Ada saksi lagi. 94 rotan tu ke mana? Kita yang memerintah Islam. Kita yang mengatur Islam. Bukan Islam mengatur kita, tuan-tuan. Yang paling cemerlang, yang jadi maju kita bila Islam tu di memerintah kita. Bukan kita memerintah Islam. Jadi masalah kita sekarang ni masalah apa? Masalah Islam itu kita yang mengatur Islam. Patut Islam yang mengatur kita. Barulah sempurna kalau Islam mengatur kita, tuan-tuan. Jadi sekadar itu, tuan-tuan. Ada soalan ke? Ya? Ada. Soalan yang ada ni, hari ni berapa bulan hari ni?
30. Ada diriwayatkan akan berlaku perebutan kuasa di Arab Saudi yang akhirnya berlaku keadaan huru-hara. Dikaitkan juga tentang kemunculan Imam Mahdi. Apakah dengan pertumpahan darah ketika ini adalah tanda-tanda bermulanya era pemerintahan yang adil? Apakah peranan yang perlu kita lakukan di saat zaman kekejaman ketika ini? Harap dijelaskan. Perebutan kuasa di Arab Saudi yang akhirnya berlaku keadaan huru-hara. Nah, itu memang tadi yang saya dah baca hadisnya itu tuan-tuan, memang berlaku huru-hara dan di situ pun ada penjelasan dia. Kemunculan Al-Mahdi, bila huru-hara itulah sebenarnya yang mengeluarkan Mahdi tu. Huru-hara yang kita sebut yaqtatilu indakan zikum itu tuan-tuan, itu hadis yang saya sebut tadi tu. Jadi orang ni atau Mahdi ini tuan-tuan akan memerangi, akan menyelesaikan kekecohan tu. Mahdi akan menyelesaikan kekecohan di kota suci Mekah. Bila akan berlaku tuan-tuan, tengok pada raja tu mati bila. Kalau sekiranya kekecohan itu berlaku, akan berlaku beberapa tahun ini, maknanya King Abdullah itulah yang dikatakan sebab dia mati tu jadi kekecohan. Jadi King Abdullah mati, King Salman akan ganti sebagai raja Mekah, dan bila dia nak lantik raja muda dia, Tengku Mahkota dia, daripada sini ada tiga orang anak raja yang paling layak. Zaman ni agak sesuai dengan hadis Nabi tu. Saya tak kata sesuai confirm tuan-tuan, tak takut silap. Jadi yang kata tiga anak raja akan berperang itu, zaman ini paling sesuai. Kerana selepas King Salman naik jadi raja dengan kematian King Abdullah, maka dia nak lantik Tengku Mahkota, tiga anak raja yang paling layak, jadi masing-masing menuntut jawatan Tengku Mahkota. Berperanglah tiga orang ni. Jadi tuan-tuan, King Abdullah tu umur dia sekarang 90 tahun lebih dah. Bila akan berlaku, takkanlah dia sampai 200 tahun umur dia. Tuan-tuan, habis-habis lama pun 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, sekarang 2014, 2019 atau 2020 yang tuan-tuan duk tunggu tu, sebenarnya adalah tarikh kepada kekecohan di Mekah. Masa tu Mahdi keluar. Apa kerja kita? Beri taat setia. Dah ada pun hukum agama kita bahawa tuan-tuan kena beri bai'ah kepada Al-Mahdi. Itu dah satu yang kita jelaskan tadi. Apakah perbezaan antara kesalahan wajib qisas dengan kesalahan wajib diat? Bagaimana kalau diat itu tidak disetujui oleh waris mangsa? Tuan-tuan, yang pertama, asas hukumnya qisas. Setelah bukti orang dibunuh, maka kerajaan yang melaksanakan perbicaraan itu menyerahkan kepada keluarga si mati. Keluarga boleh pilih dua, antara bunuh ataupun diat. Diat tu tuan-tuan adalah ganti kepada bunuh tu. Tak apalah, kita tak nak bunuh, kita minta diat. Bayaran RM250,000 lebih kurang, atau suku juta lebih kurang. Ambil duit senang daripada bunuh. Bunuh, kalau bunuh tuan-tuan, ayah kita mati tak hidup balik. Ambil duit, banyak benda boleh buat duit tu tuan-tuan. Jadi kita ambil sedekah untuk ayah kita yang mati, lagi baik tuan-tuan daripada orang ni mati. Orang ni yang dihukum pancung ni tuan-tuan, tak jadi hukum pancung sebab kita maafkan keluarga, maka dia akan jadi baik lah insyaAllah, umpama mati hidup balik tuan-tuan. Jadi semuanya hak kepada keluarga. Dia boleh tentukan kisos atau bunuh balas, ataupun dia boleh tentukan diatnya, terpulang kepada keluarga si mati tuan-tuan. Seterusnya yang terakhir, apakah hukum kahwin campur agama seperti di Indonesia? Kahwin campur tak apa tuan-tuan, tapi bukan campur agama. Campur bangsa tak apa, campur agama tak boleh. Kristian pun sekarang ni tuan-tuan, sebenarnya memang ada hukum kata dalam agama kita bahawa tuan-tuan boleh kahwin dengan orang agama Kristian, tapi yang lelaki Islam, yang perempuan tu Kristian. Perempuan Islam tak boleh. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, yang boleh kahwin dengan Kristian, Kristian yang asal, dia bukan baru Kristian. Dia bukan baru Kristian, dia baru masuk Kristian 2-3 bulan contohnya, kita nak kahwin dengan, itu tak boleh. Kalau orang tu nak kahwin dengan orang agama Kristian, yang perempuan ini, dia mesti tengok keturunan dia. Memang dia Kristian daripada ayah mak dia dulu, lama, memang asal dia Kristian, baru boleh kita ambil sebagai isteri. Kalau baru Kristian tak boleh tuan-tuan. Tetapi sekarang ini,
ulama-ulama sangat tidak menggalakkan dan ada mengharamkan kerana kesan-kesan daripada itu. Kesan-kesan daripada perkahwinan. Bila berkahwin saja, anak tu jadi masalah. Anak tu jadi Kristian, perceraian berlaku. Rata-rata orang berkahwin dengan begini, tuan-tuan, cerai. Jadi haram kenapa? Kerana bukan hukum tu haram. Kerana kesan-kesan daripada perkahwinan itu menyebabkan ulama mengharamkan, tuan-tuan. Yang ini satu subjek kita belajar di universiti dulu, tuan-tuan, tentang ini. Macam mana yang ini boleh kita letak, boleh tak hukum ini kita nasahkan ataupun kita batalkan teruk hukumnya, boleh ke tidak? Boleh disebabkan kesan-kesan dia tu. Maka kesan sekarang ni tengoklah, tuan-tuan, orang-orang yang berkahwin dengan Kristian, rata-rata, tuan-tuan, 90% tak aman, dan anak-anak tu kan masalah agama pula, tuan-tuan. Jadi haram disebabkan itu. Nah, itu tuan-tuan ni. Itu saja yang tiga soalan yang saya ada di sini. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang itu kelemahan saya sendiri, tuan-tuan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamminna bil afiyah. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.